Para pencinta budaya di Desa Langsar, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar karapan sapi hias Rabu kemarin. Warga ramai, berkerumun, tak jaga jarak. Padahal, ini kan masih PPKM, pandemi juga belum usai. Karena semakin gih, PPKM darurat berlaku, maka diperpanjang. Kalau sudah begini, polisi bersama tim Satgas COVID-19 pun turun tangan. Karapan sapi hias yang digelar dibubarkan. Warga kocar-kacir bersama puluhan pasang sapi hiasnya. Razia kerumunan dan pembatasan mobilitas warga gencar dilakukan di tengah pemberlakuan PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang.